Halo Sobat Seba Wisata, kali ini saya berada di Curug Cimedang yang berlokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti apa keinginannya? Nanti kita eksplor bareng-bareng. Potensi alam yang melimpah, kaya dengan potensi alam, Desa Sukaharja, tersedia Curug Cimedang yang selama ini mungkin menjadi kunjungan lokal buat masyarakat setempat. Sekarang Desa Sukaharja melalui perencanaan Musdes sehingga pembangunan untuk wisata di Desa Sukaharja dari anggaran dana desa tahun 2019 sudah terrealisasi, terlaksanakan. Alhamdulillah dalam sampai saat ini masih berjalan. Untuk pengembangan kedepannya dengan anggaran-anggaran yang ada, mudah-mudahan bisa terlaksana dan terrealisasi. Dengan perencanaan kedepan wisata tersebut dengan melalui pengelolaan Pompepar yang sudah dibentuk, kami berharap kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga menjadikan sumber bagi Desa Sukaharja dan masyarakatnya. Saya Kaceri Batik, Badu Tasik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Inilah Tasik. Biar teman-teman semua bisa explore wisata yang ada di Tasik Malaya.